Jumpa lagi bersama saya, Chef Oce dari Akbar Majapahit. Nah, kali ini saya ajak Anda untuk membuat pandan sifon cake. Apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan pandan sifon cake? Di sini yang kita butuhkan adalah putih telur, kemudian gula pasir, krim of tar. Nah, langkah pertama, kita hangatkan dulu susu di atas air panas. Kita nyalakan. Kita kocok terlebih dahulu sampai dia mengembang, sampai cukup kaku. Oke, cukup mengental saja. Kemudian kita tuangkan dalam putih telur. Kita gabungkan. Terakhir, kita masukkan minyak salad. Langsung kita tuangkan di dalam loyang. Kemudian kita panggang di suhu, kita kembali setelah proses pemanggangan. Nah, ini dia setelah proses pemanggangan selama 4 kita mulai lepaskan dari loyang. Kemudian kita lepaskan bagian bawahnya. Nah, ini untuk pembuatan pandan sifon. Oke. Kita potong pelan. Nah, ini ya pandan sifon yang kita buat kali ini. Jika Anda ingin belajar mengenai produk-produk yang lain, silahkan menghubungi Akbar Majapahit di Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.